Ada lagi nih, ide konten musik menggunakan AI dan banyak banget yang nyari. Dan cara bikinnya juga mudah banget dan 100% lolos monet ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasannya, kita overview dulu channelnya. Seperti channel yang ini, Lopi Girl. Kalian mungkin udah pada tahu dengan channel ini ya, dengan 14 juta subscriber dengan 176 video. Kita lihat di Social Blade estimasi pendapatannya, dan di sini estimasi pendapatannya luar biasa banget ya. Pendapatan terkecilnya aja di sini 7,4k alias 7,4 ribu dolar, gila sih. Kita hitung aja ya dari yang terkecilnya. Oke, kita buka kalkulator. Di sini kita tulis 7,4 ya, dikali 15.000 aja ya, di yang terkecil kan, sama dengan 111 juta, ngeri sih. Oke, di sini gue mau ngejelasin dulu ini kontennya itu konten apa ya. Dia ini bikin konten musik lofi ya, lofi girl gitu, kayak pengantar tidur gitu, pengantar tidur, terus menemani saat bekerja, gitu-gitulah. Jadi instrumental tentang pekerjaan ya, segitu-gitu gitulah. Misalkan lagi belajar gitu, dengerin ini kan jadi lebih fokus gitu ya. Oke, kita lanjut ke step yang berikutnya, yaitu kita bikin musiknya dulu ya. Nah, pertama-tama kalian masuk dulu ke Chrome. Di Chrome kalian tulisin aja di sini Suno AI, dan kalian pilih yang paling atas yang ini. Nah, oke, di sini gua udah masuk ya ke situs AI-nya. Kalau kalian belum masuk, kalian tinggal daftar aja menggunakan akun Google kalian. Lalu langkah kedua, kita masuk aja ke sini nih, yang gambar musiknya ini, logo musik. Kita ketuk aja di sini, lalu kalian yang customnya ini aktifin. Setelah diaktifin, instrumentalnya juga diaktifin. Nah, kita ketikkan aja di sini. Titelnya kalian namain juga. Nah, setelah ini kalian langsung aja tekan create yang ini. Lalu tunggu sekitar beberapa saat ya, nggak lama kok, sekitar 15 detik, enggak 15 detik juga jadi langsung. Nah, kan langsung jadi. Lalu kita dengarkan. Oke, di sini juga udah oke yang ini. Lalu cara downloadnya gimana, Bang? Nih, kalian tekan aja yang titik tiga ini. Lalu pilih audio. Tunggu beberapa saat dan otomatis akan ke-download. Dan musiknya sudah ke-download. Oke, langkah selanjutnya kita lanjut ke pengeditan ya. Di sini gua memakai CapCut ya. Oke, kalian pilih aja ininya, latar belakangnya mau seperti apa. Di sini gua udah siapin latar belakangnya. Ini hidup ya, latar belakangnya ini hidup, dan ini menggunakan AI ya guys ya. Tadinya ini foto. Oke, langkah selanjutnya kita masukin dulu audionya. Oke, di sini kita dengarkan. Ini misalnya kalau ini udah cukup, kita langsung ekspor.
dan videonya sudah diekspor, lalu kita masuk ke YouTube Studio. Semisalnya kita langsung ini langsung upload ya. Nah, kalian masukin judul di sini. Lofi Music. Dan kalian langsung upload. Dan beberapa saat pasti banyak yang nonton. Oke. Mungkin segitu aja untuk video hari ini. Jangan lupa follow dan jangan lupa like dan komen ya guys ya. Bye bye.